Halo sob, welcome back to IMV channel. Kali ini aku mau bahas motor lagi nih. Jadi minggu lalu, lebih awal tepatnya tanggal 18 itu Yamaha secara global itu merilis satu motor all new yang sebenarnya platformnya juga nggak baru-baru banget sih. Itu adalah Yamaha YZF R7 2022 ya. Nah, kalau misalnya teman-teman dengar R7 itu pasti pikirannya adalah motor tahun 1999, 750cc 4 silinder. Jadi motor yang dihomologasikan untuk kompetisi superbike pada saat itu 750cc 4 silinder yang hanya dijual 500 unit saja. Itu cukup eksklusif sih pada tahunnya. Tapi sekarang itu berbeda sob, ceritanya berubah. Jadi banyak dari kalangan netizen dunia maupun lokal dari motorcycle enthusiast atau yang baru join ke sub dunia motorcycle itu agak kurang setuju dengan tindakan Yamaha yang memberi nama motor baru ini dengan nama R7 yang cukup legenda seperti itu sob. Sebenarnya R7 yang baru ini yang tahun 2020 ini nggak jelek, karena secara aerodinamis pun, secara bodywork itu mungkin menurutku salah satu motor yang punya estetik yang sangat cakep kayak gitu ya. Mirip dengan keluarga R series, jadi mulai dari depannya sampai ke belakang ada air scoop-nya juga ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman lihat di bagian headlampnya mungkin agak sedikit aneh sih, karena headlamp di tengah dan di situ di sampingnya ada RM-nya. Jadi kalau misalnya itu lebih clean kayaknya lebih bagus. Cuma menurutku itu bagus kayak gitu. Dan yang patut disayangkan di sini adalah mesinnya sob. Jadi mesinnya ini bukan baru. Mesin lama, mesin dari MT-07. Ya memang MT-07 itu naked sport yang sangat digandrungi terutama di luar negeri ya, di Eropa dan juga di Amerika kayak gitu. Meskipun di Indonesia harganya mahal naudzubillah kayak gitu sob ya. Nah, dia tuh sebenarnya nggak jelek mesin ini. Mesin ini 689cc dan mampu menghasilkan tenaga 72 HP serta torsi yang cukup besar 67 Nm karena cross plane crankshaft-nya kayak gitu. Jadi dia firing order-nya itu 270 derajat. Nggak seperti kebanyakan motor 2 silinder yang lain ya, seperti Kawasaki Ninja 250 atau CBR 250R, R25, itu kan 180 derajat. Jadi suaranya seperti ini kalau misalnya 180 derajat. Nah, bandingkan dengan suara MT-07 yang menggunakan crankshaft dengan firing order-nya itu 270 derajat sob. Jadi inilah agak serak-serak basah kayak gitu ya. Jadi suaranya itu unik. Jadi meskipun 2 silinder tapi nggak stereo. Jadi kayak serak-serak basah seperti suaranya V-twin atau L-twinnya Ducati seperti itu sob. Dan ini sebenarnya motor ini bagus. Mesin ini tuh bagus. Cuma karena banyak dari netizen atau warganet atau mungkin motorcycle enthusiast di dunia ini yang mengharapkan R7 ini merupakan penantangnya dari Aprilia RS660. Ya memang karena sekarang itu kelas super sport 600cc sudah nggak banyak yang ada riset lagi ya, terlepas dari emisi gas buang, kalau lolos emisi gas buang, ataupun dari harganya yang hampir sama dengan superbike 1000cc nya ya. Contohnya R6 ini sudah discontinue di Eropa, jadi nggak ada lagi R6 yang dijual di street legal, adanya cuma race doang kayak gitu. Begitupun CBR yang terakhir update juga sudah lama banget, cuma kemarin juga baru update sih. Kayak gitu. Jadi ini Aprilia RS660 itu mengisi kelas tersebut sob. Jadi dengan 2 silinder juga dan mesinnya juga 660cc dan tenaganya itu sampai 100 HP. Itu yang mungkin yang dijadikan benchmark untuk motorcycle enthusiast terhadap Yamaha R7 ini. Tapi sayangnya Yamaha itu nggak melakukan tweak atau update apapun terhadap R7 ini dari segi mesin, mungkin dari segi ECU elektronik dan yang lainnya mungkin ada update ya, seperti dia ada assist and slipper clutch, sebelumnya itu nggak ada. Terus ada optional quick shifter, tapi untuk up shift-nya saja. Jadi ZX25R itu lebih bagus karena dia up down, bahkan CBR 250R yang baru juga bagus.
You are correct, sir. Ya, itu doang. Ya mungkin Yamaha juga sedikit meniru strategi dari Honda sih di Honda CBR250RR. Jadi kalau misalnya dulu CBR250RR atau apapun CBR yang belakangnya ada RR-nya itu, dia cenderung pure sport kayak gitu ya. Jadi CBR600RR 4 silinder 600cc, CBR1000RR 4 silinder 1000cc, bahkan sekarang triple R kayak gitu. Dan dulu juga CBR250RR MC28 itu 4 silinder juga 250. Nah, Honda membuat CBR250RR ini 2 silinder tapi namanya RR kayak gitu ya. Ya biar langsung ada namanya kayak gitu. Jadi si R7 ini ya dijuluki namanya R7, bukan MT07R kayak gitu. Kalau MT07R orang bakal mikir lagi kayak gitu sob. Jadi kalau R7 kan udah terkenal kayak gitu ya, cuma balik lagi tadi sih. Ya itu oke lah. Tapi memang motor ini tuh lagi hot dibicarakan dan kita akan coba bandingkan dari fitur dan spesifikasinya, dan juga sebenarnya dia ini musuhnya siapa sih kayak gitu. Jadi stay tune ya. Oke sob, kita sekarang bahas dari segi fiturnya. Jadi mesin R7 ini sama dengan MT07 ya. Jadi menggunakan mesin 689cc 2 silinder dengan firing order 270 derajat atau kalau Yamaha biasanya nyebut dengan CP2. Tapi transmisi direvisi terutama di gear kedua dan penggunaan piston aluminium yang lebih ringan. Nah, yang baru lagi adalah assist and slipper clutch serta adanya optional quick shifter untuk perpindahan gigi yang lebih smooth dan juga asik sob. Nah, meskipun mesinnya sama, tapi dengan aerodinamis yang lebih bagus tentunya karena ini adalah full fairing sport bike. Jadi R7 ini diklaim Yamaha lebih cepat dari MT07 mencapai 12 mil per jam. Menarik sih, karena beratnya lebih berat 6 kilo, tapi dia lebih cepat loh. Nah, jika kita lihat ergonominya, R7 ini menggunakan stang underyoke yang cukup ke bawah banget sob, jauh dibandingkan dengan saudaranya R3. Tapi tidak semenunjuk R6. Boleh dibilang jok dan stangnya ini sejajar, sehingga menaruhkan riding post experience yang super sport abis. Ya, memang nggak separah R6 sih, karena R6 itu sudah terkenal dengan membuat bungkuk ridernya. Ya, memang karena dia ready to track sih. Nah, untuk masalah dimensi, R7 ini diklaim Yamaha menjadi R-series tramping, bahkan jika dibandingkan dengan R3 sekalipun loh. Ya, memang karena mesin 2 silinder segaris ini tidak selebar mesin 4 silinder segarisnya R6 juga sih. Memang motor sekarang itu banyak anehnya. Yang kecil dibuat moge look seperti R15, CBR150 yang baru. Nah, sedangkan yang moge beneran itu dibuat seramping mungkin. Gimana menurut teman-teman? Bingung juga kan? Selain mesinnya yang comot dari MT07, ternyata frame dan kaki-kaki belakang juga sama loh, membuat R-series kedua yang gak pakai delta box nih setelah R3. Sayang banget kan, desainnya udah cakep, mesinnya ya sama sih. Tapi framenya juga masih sama, jadi masih pakai diamond tubular dari steel kayak gitu sob. Nah, sedangkan untuk kaki-kaki depannya sudah berbeda nih dengan MT07. R7 ini dibekali fully adjustable inverted fork atau upside down dari Kayaba dengan diameter 41mm, cukup besar. Travelnya memang gak sepanjang MT07, tapi ya wajar karena peruntukannya yang lebih diperuntukkan untuk ready to race atau di track, sedangkan untuk MT07 itu kan lebih ke di road kayak gitu ya. Suspensi belakang pun juga berbeda loh dengan saudaranya. Meskipun menggunakan platform horizontal yang sama, tapi rebound dan kompresinya ini disesuaikan dengan penggunaan super sport dari Kayaba juga. Dari segi pengereman, R7 ini menggunakan teknologi yang mirip dengan calon lawannya Aprilia RS660. Master silindernya sudah dibekali dengan master silinder radial dari Brembo. Begitupun dengan kalipernya yang sekarang sudah radial menjepit dua piringan cakram sebesar 298 mm. Sementara yang belakangnya masih menggunakan aksial 220 mm sob ya. Jadi sama dengan R3 seperti itu. Yang menarik lagi nih, jadi instrumen clusternya sudah lebih keren dibandingkan R6. Kalau teman-teman tahu R6 dulu kan menggunakan kombinasi digital dan analog nih. Sementara punya R7 ini sudah full digital dengan MID yang cukup lengkap. Nah, yang terakhir dari segi desainnya,
Kalau aku sih, no comments, ini R series banget ya, mulai dari depan sampai ke belakang. Jadi dari depan sudah mirip dengan kakaknya R6 ataupun R1, dengan adanya RM di tengah, tapi ada lampunya kayak gitu sob ya. Ada DRL di kiri kanan seperti alis, dan juga di tangkinya pun ada sirip-sirip U kayak gitu. Visornya juga cukup jenong dan cukup lebar, serta di belakang ada air scoop yang dibuntutnya kayak gitu. Jadi ini R series beneran, nggak seperti R25, R3 yang nggak punya. Aneh banget sih, R15 aja ada loh, R125 juga. Dari samping atau dari angle seperti ini tuh menurutku cakep banget sih sob. Jadi ya kalau dari desain, memang motor ini menurutku 8.5/10 lah. Oke, sekarang kita lihat siapa sih sebenarnya lawan dari YZF R7 ini. Yang pertama mungkin adalah Aprilia RS660. Jadi meskipun dia tenaganya lebih kecil, hampir 30 HP daripada Aprilia RS660, tapi torsinya sama sob, 67 Nm. Cuma harganya lebih murah, $2.500. Itu keren banyak juga sih ya, daripada Aprilia RS660. Yang kedua mungkin dari Honda CBR650R, meskipun platformnya berbeda. Jadi CBR650R ini dia pakai 4 silinder segaris dan tujuannya memang sport touring, dan dia harganya juga lebih mahal $1.000 sob, tapi torsi dan tenaganya jelas si R7 ini kalah dari sisi tenaga karena dia 4 silinder, CC lebih besar. Jadi 94 HP, hampir 20 HP kalah. Dan untuk torsinya menang karena dia 2 silinder, seperti itu sob. Nah yang terakhir adalah Kawasaki Ninja 650. Karena memang secara kubikasi dan secara platform engine itu hampir sama. Cuma lagi-lagi Ninja 650 ini tujuannya adalah sport touring. Sedangkan untuk R7 ini lebih ke pure sport kayak gitu ya. Jadi untuk tenaganya R7 lebih besar, 73 HP melawan 67 HP, torsinya pun lebih demikian. Dan wajar karena harganya pun dari Kawasaki Ninja 650 ini lebih murah $1.000 ketimbang R7. Ya, mungkin R7 ini sementara masih melenggang sendirian karena dia serba nanggung. Dia desainnya super sport ala RS660 maksudku. Tapi tenaganya ala sport touring seperti Ninja 650 atau CBR650R. Harganya pun juga kalau mahal dibilang nggak terlalu mahal, murah pun juga nggak murah kayak gitu sob. Ya semoga survive lah ya R7 ini. Epilogue. Nah oke nih, kita masuk ke kesimpulannya ya. Jadi sama akan dibawa di Indonesia kah motor ini? Jadi motor ini tuh dijual di Eropa itu seharga $9.000. Di Amerika $90, di Eropa itu sekitar $8.500 kalau nggak salah. Jadi kalau dirupiahkan sekitar 130 sampai 140 juta rupiah ya, itu di, kalau tanpa pajak langsung dibawa ke sini. Cuma berkaca dari MT07 yang di Eropa itu dijual lebih murah $1.000 atau di Amerika maksud saya $1.000, dan di sini harganya 243 juta di Indonesia maksudnya ya. Jadi kalau kira-kira dibawa ke Indonesia, motor ini harganya sama kayak R6 sekarang ya, 270-280 jutaan. Dan sebenarnya motor ini itu bukan kelasnya R6, karena dia dari tenaga juga lebih kecil, dari teknologi juga nggak sebagus R6-nya kayak gitu sih sob. Dan dengar-dengar kalau dari sumbernya Yamaha, kalau memang pasarnya ada, bakal dibawa di sini. Cuma kalau misalnya memang teman-teman suka dengan bodywork-nya Yamaha atau sebagai pencintanya R6 yang sekarang udah nggak ada lagi, sebenarnya di Indonesia masih ada yang dengan update kayak gitu, dan merasakan sensasi motor dengan low end power yang keren, yang nendang kayak gitu, ya nggak masalah sih kalau misalnya mau beli, kalau ada duit tentunya. Tapi ya kalau aku ada duit ya, ya mending R6-nya aja kayak gitu daripada R7-nya nanggung kayak gitu sih sob. Toh R6 juga masih ada di Indonesia kan. Ya udah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jadi gimana menurut teman-teman, R7 2022 ini sesuai ekspektasi kah atau bagaimana?
klik di dalam komentar ya. Bye bye.